Guys, ini loh guys, salah satu gambaran bagaimana kerja di fishing Korea guys, di kapal pancing cumi. Ya seperti ini, coba lihat guys, cuma ngerokok, duduk, terus ngontel, rokok lagi, ngontel lagi. Bayar berapa coba? 30 juta. Temanku ini bayarannya 30 juta, guys. Kerjanya ya seperti itu, nyate. Aduh, enggak dapat mikir. Coba itu lihat. Cuminya dicuti, enggak mau berdiri loh, enggak mau ambil pakai tangan loh. Pakai sumpit itu. Aduh. Ngontel lagi, ngontel lagi. Ngontel lagi. Enak enak ya kalau kalau lihat ya, tapi lebih enak lagi kalau udah terima gaji itu 30 juta guys ya. Ya makanya kalau apa ya, kalau teman-teman pada nganggur kan guys, dapat lagi guys, banyak ini. Oh, satu, dua tadi. Dapat lagi. Dapat lagi, guys. Wah, itu uang itu. Sekarang cumi itu harganya berapa ya? Mahal loh cumi. Kadang nyampe 120 won satu tara. Satu tara itu isinya 20 ekor, guys. Dapat lagi, dapat terus. Ya. Ya gambarannya seperti inilah kerjanya lah, cuma duduk malah malas berdiri itu orangnya. Cuma seperti itu aja. Oh dapat lagi guys, terus dapat terus, rokok lagi tuh. Ini sambil ngayal. Kalau cinta-cinta apa ya, pemancing mania, ini seneng lah di kapal cumi seperti itu. Nanti kalau siang tidur, bos tidur. Terus sore nih, antarane kalau musim dingin ya antarane jam 4 jam 5 lah bangun, persiapkan parasut dilempar jangkaran terus mancing ya sampai pagi. Siangnya tidur. Gak capek lah, gak angkat-angkat berat. Ya, gimana? Yo, coba lihat ya. Gak mau ngambil pakai tangan loh, supiti loh. Iya. Aiko, capek. Ya, seperti ini ya guys ya gambarannya ya. Silahkan ditonton sampai akhir. Kalau ada informasi ya diambil manfaatnya, kalau tidak ada informasinya ya cukup dilihat saja seperti itu. Coba anggap aja hiburan. Nah, dapat lagi guys. Oke ya, itu aja. Terima kasih sudah banyak nonton dan banyak yang subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sekian dari saya. Salam jangkar karat.